guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini seperti di judul, aku mau kasih tahu ke kalian nih gimana sih caranya membuat status WhatsApp menggunakan voice note. Untuk contohnya itu kurang lebih seperti di awal video tadi ya. Nah, jadi di sini buat kalian yang penasaran, langsung aja kita mulai ke caranya. Nah, di sini untuk caranya itu gampang banget, langsung aja di sini kita masuk ke WhatsApp. Nah, di sini aku ada voice note atau VN yang mau aku jadikan status, kurang lebih seperti ini ya suaranya. Halo, hai, aku Lili. Nah, di sini untuk caranya tinggal kalian tahan aja voice note-nya ini. Kemudian kalian klik yang icon panah yang ini ya, guys. Lalu di sini kalian klik yang status saya. Kalau udah kalian klik yang icon panahnya ini. Nah, nanti otomatis status kita itu udah jadi VN seperti ini. VN-nya udah jadi di status maksudnya. Nah, di sini langsung aja kita coba dengarkan. Halo, hai, aku Lili. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys, gampang banget. Jadi di sini untuk caranya itu gampang banget ya guys, buat kalian yang WhatsApp-nya belum muncul fitur pesan suara di statusnya seperti ini, kalian bisa perbarui WhatsApp kalian di Play Store ya guys. Nah, tapi kalau kalian udah perbarui tapi pesan suaranya atau fiturnya itu belum muncul, kalian bisa gabung ke WhatsApp beta ya. Untuk cara gabungnya tinggal kalian klik aja link yang ada di deskripsi di bawah ini. Nah, itu nanti ada link WhatsApp beta, jadi kalian bisa langsung aja download. Untuk cara pemasangannya nanti aku juga bakal taruh tutorialnya atau link tutorialnya di deskripsi di bawah ini. Jadi tinggal kalian klik aja ya. Nah, kurang lebih segitu guys tutorialnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube aku ini supaya channel ini semakin berkembang dan maju. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di tutorial aku selanjutnya. Dadah.